Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ria Anya. Oke, jadi di video aku kali ini aku akan ngebahas memang sesuai request dari teman-teman juga yang request kayak gini. Masuk ke chat WA aku. Ya tolong kasih tahu dong rekomendasi varian dari Wardah gitu yang cocok dengan usia, cocok dengan jenis kulit gitu. Karena dia kan pernah pakai Wardah gitu, tapi hasilnya nggak memuaskan dan malahan dia kayak apa ya, flek dia tuh kayak bertambah gitu, aku nggak ngerti juga. Jadi dia minta rekomendasiin gitu produk Wardah yang memang bagus dan cocok dengan usia dan jenis kulit dia gitu. Dia langsung chat aku karena dia penasaran banget sama produk ini. Dan aku telusuri, dan ini dia varian Wardah yang sesuai sama jenis kulit dan sesuai sama usia. Oke, langsung aja, let's go. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan video dari aku, langsung aja tekan tombol subscribe and like-nya. Dan jangan lupa juga komen. Kalau jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dan tips serta skincare. Langsung aja. Oke, jadi di sini aku pengen ngasih rekomendasi kalian tentang produk Wardah. Jadi ini dia 4 produk dari Wardah yang memang sesuai dengan usia, mulai dari usia muda sampai yang usia berkelanjutan. Fokusnya pakai yang mana? Oke, jadi ini dia 4 varian Wardah yang memang bagus. Oke, jadi yang pertama aku akan ngebahas dari produk Wardah, yaitu si Defensive. Nah, varian Wardah yang satu ini memang menonjolkan bahan dasar vitamin C. Lihat aja kan, semua kandungannya itu mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini sendiri bermanfaat untuk kecantikan, adalah untuk itu pokoknya vitamin C ini fungsinya untuk mencerahkan. Nah, terus dari produksi Defensi ini, dia itu terdiri dari di cream, energizing cream mousse dan face mist dan juga face serum. Dia punya 4 produk gitu ya kan, bukan 4 produk, 4 macam gitu, 4 macam. Jadi tugasnya itu sendiri membantu menghilangkan noda, bekas jerawat dan juga meratakan warna kulit. Nah, kandungannya sendiri itu ada antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas dan bikin wajah lebih sehat. Nah, varian dari si Defensi ini, produk dari Wardah ini, itu cocoknya di usia sekitar 16-20 tahun. Terus harganya juga nggak terlalu mahal, itu satu paket sekitar 139.000, atau paket lengkap yang punya 4-4-nya itu 141.500. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian di usia remaja kayak gitu kan, terus bingung gitu pilih varian Wardah yang mana, jadi jangan salah pilih. Jadi kalian harus pakai varian Wardah yang dari si Defensi ini dulu. Jadi kan banyak banget gitu yang memang di usia remaja tuh memang salah pilih produk dari Wardah ini, malah mereka kayak pilih yang lightening serum atau dari rangkaian White Secret gitu. Jadi kalian tuh salah pilih. Jadi di usia kalian yang remaja sekitar umur 16 tahun itu, jadi sesuaikan dengan apa, skincare yang memang berkebutuhan khusus seperti remaja. Remaja itu kan memang rentan banget sama yang namanya jerawat lah atau kulit-kulit berminyak gitu. Jadi produk Wardah ini mengeluarkan produk yang memang menangani khusus permasalahan kulit remaja, yaitu si Defensi ini. Yaitu selain dia mencerahkan, juga dia itu memang khusus buat kulit remaja. Oke, dan harganya juga enggak mahal-mahal amat, satu paket gitu. Oke, jadi langsung ke nomor 2. Oke, jadi nomor 2 itu ada Lightening Series. Bisa dilihat di sini gambarnya. Oke, jadi varian dari Lightening Series ini sesuai dengan namanya ya, yang diusung produk dalam series ini bertujuan untuk merawat dan mencerahkan
menghilangkan warna kulit. Dengan kandungan AHA, produknya membantu proses regenerasi kulit dan juga mendorong kulit untuk memproduksi kolagen. Wajah kusam bisa teratasi juga karena produk ini kaya akan vitamin B3 dan ekstra licorice. Oke, jadi kalian kalau mau yang varian di 7 seri itu harganya sekitar Rp158.000. Kalau yang paket lengkap yang serumnya ada 4 itu harganya Rp248.000 per paket. Nah, jadi sesuaikan ya sama jenis kulit kalian. Oke, jadi kita langsung yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga itu ada Wardah Renew atau anti aging. Nah, produk ini tidak hanya menghambat penuaan dini, dia juga fungsinya melembabkan, menyegarkan dan mencerahkan wajah. Dia itu terdiri dari facial wash, day cream, night cream, serum, essence, eye cream dan sleeping mask. Kalian bisa lihat di sebelah aku ini. Ini adalah variannya. Nah, di judulnya aja kita udah tahu dia itu anti aging dan di varian Wardah ini dia itu cocoknya untuk usia 35 tahun ke atas. Itu di usia segitu kan memang rentan banget sama yang namanya penuaan. Jadi keriput-keriput itu bisa kalian kayak mengurangi atau mencegah penuaan dini. Itu ada di produk Wardah Renew ini. Jadi kalau kalian yang usia remaja nggak cocok banget gitu, atau di usia yang 28 tahunan gitu nggak cocok gitu pakai yang Wardah ini fungsinya itu anti aging gitu, bukan yang mencerahkan ataupun untuk kulit yang berminyak jerawat, itu bukan ini. Jadi selama ini kalian tuh kalau umur kalian itu masih muda, jadi kalian beli yang Renew ini dan kalian nggak tahu fungsinya itu apa, jangan kayak asal beli doang gitu. Ini fungsinya anti aging. Oh no. Cerahkan ya, ingat ya sekali lagi ya. Nah, jadi Wardah Renew ini bisa dibeli secara eceran atau satuan gitu, dari harganya dari yang Rp27.000 sampai Rp125.000. Jadi di sini aku nggak bisa sebutin itu harganya satu persatu, jadi aku sebutin mulai harganya sampai akhir harganya ya. Oke, jadi kalian udah tahu yang ini sebagai anti aging. Terus kita lanjut ke apa. Oke, jadi yang keempat itu ada White Secret. Nah, rangkaian produk White Secret ini diformulasikan dengan aktif, pencerah dan bekerja secara sinergis membantu mencerahkan. Nah, dia ini memiliki 6 manfaat, yaitu apa-apa aja. Nih, di sebelah aku bisa kalian lihat. Oke, jadi yang pertama itu dia mengandung UV protection dan antioksidan yang melindungi wajah dari pengaruh buruk sinar matahari. Terus yang kedua itu menghambat pembentukan transfer melamin sehingga membantu kulit wajah lebih cerah. Oke, terus manfaat yang ketiga itu membantu memperbaiki DNA yang rusak karena radiasi sinar UV. Yang keempat, merawat kulit dari antioksidan. Terus yang kelima, membantu mengangkat sel kulit mati dan regenerasi. Yang keenam, menjaga kelembapan wajah. Nah, dari varian White Secret ini sendiri, dia itu terdiri dari lotion, day cream, night cream, dari essence sampai treatment face wash with AHA itu memang termasuk bagus banget gitu. Wajar aja gitu sekarang harganya itu udah sekitar Rp560.000 per paket. Lumayan mahal ya. Kalau kalian
pengen beli yang varian ini cukup merogoh kocek yang lebih banyak lagi. Nah, usianya sendiri itu sekitar umur 20-25 tahun lah. Nah, jadi sekitar umur itu tuh memang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Yang karena usia remaja tadi kan memang rentan banget tuh sama yang namanya jerawat atau kulit berminyak itu. Jadi pakai dulu produk dari Wardasi Defensi, baru kalian pakai yang ini tadi, yang white set cream. Terus kalian lanjut ke lightening series, terus lanjut lagi ke Renew. Nah, itu tadi varian warna yang memang cocok untuk kulit yang sesuai dengan usia, harga, dan manfaat. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan dari aku tentang produk dari Wardah ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa tahu produk mana yang pengen kalian pilih buat skincare berkebutuhan khusus dengan muka kalian. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Dan sekali lagi, kenapa aku review semua dari manfaatnya, harga, terus usia, karena di sini sendiri kebanyakan orang yang sudah ngechat aku itu mereka pilih varian dari Wardah yang lightening series. Lightening series juga itu mereka belinya yang day cream, night creamnya mereka nggak beli. Jadi keluhannya tuh kayak, aku tuh pakai Wardah tapi nggak cocok, nggak ada yang cocok. Itu yang nggak cocok mukanya, atau maksudnya kayak skincare-nya gitu. Kalian tuh cuma beli day cream-nya aja udah ngomel gitu, apalagi kalian beli semuanya terus nggak cocok gitu. Maka dari itu kalian cobalah, kalau paling enggak kalau kalian beli day cream-nya, paling enggak kalian beli night cream-nya, supaya kalian tahu dia itu bisa bekerjanya tuh gimana di muka kalian gitu. Jangan kayak yang beli produk ini itu nggak cocok. Yang kesalahannya itu adalah dari kalian sendiri gitu. Kalau kalian memang nggak konsisten dan salah pilih gitu variannya, itulah yang bikin muka kalian tuh kayak kalian ngerasa nggak cocok sama produk ini gitu. Ngomel-ngomel emosi. Itu dari dia, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe.